Selamat sore mitra sepak bola. Kembali Antv mempersembahkan lanjutan Indonesia Super League sebuah partai akbar di mana Persija Jakarta para pitamunya PSMS Medan langsung dari Stadion Gelora Bung Karno di Kota Jakarta. Dan lagi kedatangan dari tim Macan Kemayoran yang akan diperkuat oleh wajah baru nampaknya. Sudah beberapa wajah lama seperti Precious dan juga Robertino. Sama juga dengan Fabiano Rosa Beltran di sana siap mempersembahkan 3 angka bagi Jackman yang sudah hadir memadat di Stadion Gelora Bung Karno. Dia selamat sore mitra sepak bola ANTV dari Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Tuan rumah Persija Jakarta hari ini akan berhadapan dengan PSMS Medan. Dan di samping Ninit ini sudah ada pawangnya dari Macan Kemayoran, siapa lagi kalau bukan Coach Iwan Setiawan. Hai Coach, apa kabar? Ya, baik. Sehat Coach? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, udah lama banget kita gak ketemu ya. Istirahat cukup lama nih. Mungkin mitra sepak bola Jackmania juga ingin tahu bagaimana persiapan secara keseluruhan dari Persija Jakarta menghadapi putaran kedua ISL ini. Alhamdulillah, yang jelas kita kedatangan satu pemain baru dari Korea, Jeong Kwam Sik ya namanya. Tapi khusus untuk pertandingan hari ini, kita juga sebenarnya punya sedikit masalah, di mana Pedro Javier, Rahmat Afandi, terus Octavianus masih dalam masa pemulihan cedera. Jadi artinya mereka-mereka tidak bisa turun hari ini. Tapi saya sangat berharap kepada pemain-pemain pengganti, mudah-mudahan mereka bisa menampilkan satu penampilan yang menjanjikan untuk kita. Jadi seperti itu. Oke, adanya penambahan pemain baru, tapi absen juga 3 pemain inti yang lama nih Coach ya. Kira-kira ini berpengaruh nggak untuk kekuatan pertandingan hari ini? Karena sama-sama kita tahu juga, pertandingan di Medan kemarin Persija ini berhasil menahan imbang. Dan sedangkan sekarang PSMS ini datang untuk membawa misi balas dendam nih Coach. Saya kira itu hal yang wajar ya. Dimana mereka punya tekad juga untuk bisa mencuri poin di sini. Makanya saya selalu tekankan kepada tim bahwa PSMS ini cukup spesial buat kami. Spesialnya artinya pertama, mereka punya sejarah sepak bola yang baik, di mana itu akan menjadi proud bagi mereka, kebanggaan buat mereka bahwa mereka adalah dulu pernah menjadi tim besar di Indonesia. Itu satu. Terus yang dominan dari mereka adalah mereka punya loyalitas yang tinggi, mereka punya idealisme yang tinggi, mereka punya fanatisme yang tinggi. Jadi itu yang kami selalu waspadai dan saya selalu menekankan kepada tim untuk kira-kira bisa menyamaratakan kondisi fanatisme ini tadi. Jadi satu mungkin yang perlu kita ingat bahwa saat ini Persijanya kita adalah banyak dihuni oleh pemain-pemain muda. Saya selalu katakan kepada tim, tim muda ini satu filosofi yang kami pakai adalah kita harus punya mimpi. Kita harus punya mimpi, ya. Every dream has a beginning goal. Itu filosofi yang selalu tekankan sama tim sehingga berangkat dari mimpi itu tim termotivasi untuk mengejar mimpi-mimpinya kita seperti itu. Oke, kalau begitu Coach Iwan mudah-mudahan sukses untuk pertandingan kali ini ya. Ya. Kembali di Indonesia Super League dan kita sudah mendapatkan kunjungan langsung dengan Stadion Gelora Bung Karno. Tempat berlangsungnya partai yang sangat menarik dan begitu bergengsi. Di mana tuan rumah Persija Jakarta dengan dukungan dari Jackmania menghadapi PSMS Medan. Tim yang terkenal kuat dengan sejarah serta permainan khas rap-rapnya. Nampaknya akan datang ke Stadion Gelora Bung Karno berambisi untuk setidaknya mencuri satu poin dari tim Persija Jakarta. Ada partai di putaran pertama yang lari. Secara mewujudkan Persija Jakarta yang sudah unggul 3-1 harus disamakan kedudukannya di menit-menit akhir dengan gol yang begitu mewujudkan juga dari lini pertahanan Persija Jakarta yang menyamakan kedudukan menjadi 3-3 di kala itu. Gol diciptakan oleh Nico Malau dan Nadia tim tamu PSMS Medan dan terlihat Sasa Zecevic dipercaya menjadi benteng terkuat di lini pertahanan tim tuan rumah Persija Jakarta yang menjalankan laga pertamanya di putaran kedua ini. Langsung nampaknya akan menemukan Jeong Kwang Sik, pemain asal Korea Selatan yang terakhir memperkuat tim Brisbane City. Atmosfer yang selalu menakutkan bagi tim tamu coba ditawarkan oleh Jackmania, kapten inspirasional top scorer bagi Persija Jakarta Bambang Pamungkas yang sudah menciptakan 11 gol termasuk hat-trick yang sangat mengugau
seperti Persija Jakarta bermain 3-3. Dan ini dia signing baru Jurong Kwangsik yang diharapkan mampu untuk menutup celah yang ditinggal oleh Pedro Javier Velasquez. Jabat tangan sudah dilakukan oleh kedua kesebelasan, di mana PSMS Medan kehilangan beberapa pemain kunci terutama di lini pertahanan dengan absennya Novi Handiawan dan juga Wawan Widianto, dua pemain inspirasional yang tentunya bisa mengganggu balance dari lini yang paling penting, lini yang sangat vital, lini pertahanan dari PSMS Medan. Dan wasit Torik Al-Katiri didampingi Widianto dan Muhammad Fadil sebagai dua linesman tentunya, sebuah hari yang sangat penting bagi wasit muda yang banyak mendapatkan sorotan tentunya di Indonesia Super League musim ini. Penuh dengan warna oranye tentunya, warna kebanggaan dari Persija Jakarta. Andri Tani nampaknya dipercaya pada sore hari ini setelah di partai pertama Gali yang diturunkan oleh Coach Iwan. Sedangkan PSMS Medan masih tetap tampil tanpa penjaga utama mereka Markus Haris Maulana yang masih absen dengan alasan keluarga dan digantikan oleh Edi Kurnia. Dua kapten, Sasa Zecevic dan juga Bambang Pamungkas, lakukan coin toss tentunya untuk memulai pertandingan. Beberapa saat lagi kick-off babak pertama akan berlangsung. Atmosfer panas dan luar biasa kita lihat. Dan ini dia line up yang disiapkan oleh Coach Iwan Setiawan. Ya, kita lihat tadi menempatkan Leo Saputra, Amar Jigi dan Ramdhani sebagai pilar di lini tengah dengan absennya Octavianus. Robertino sebagai penyangga dan lini tengah kulit depan dengan duet Babang Pamukas dan Jong Kwangsik dimainkan sebagai striker maupun lini tengah Persija Jakarta. Arif Priyadna ancaman kali ini di PSMS Medan. Zainal Anwar tembakan langsung ke Asia Aceh. Osas Marvelusaha kali ini tekanan dari PSMS Medan. Osas Marvelusaha ruang tembak bagi Asia Aceh. Gerak tipu yang luar biasa dari Osas Marvelusaha. Osas Marvelusaha penyelamatan kemudian lagi-lagi Andri Tani. Luar biasa, dari 1 menit yang berlalu, 2 penyelamatan sudah dilakukan oleh Andri Tani. Kembali tercolong kali ini oleh Zainal Anwar, Arif Priyadna. Coba melewati Ismet Sofyan dari gagal Arif Priyadna. Klik on yang sangat cerdas dari Yaman Pamungkas melepaskan Robertino Puliara. Membuka lebar kali ini pada pemain Korea Selatan, Jiong Kwangsik. Coba melewati Rahmat Jiong Kwangsik, masih menguasai bola bagi Persija Jakarta. Bukan sebuah pelanggaran, Hasim Timbul, tembakan langsung. Lagi-lagi masih mudah bagi Edi memberikan ruang kepada Leo Saputra untuk melakukan tendangan yang cukup terukur sebetulnya. Beruntung kali ini Edi Kurnia meskipun sempat terlepas, masih mampu mengamankan gawang PSMS Medan. Namun di akhirnya mendapatkan peluang untuk melakukan shooting yang sangat baik dengan kaki kirinya. Namun beruntung lagi kali ini Edi Kurnia masih cukup tenang mengamankan gawangnya. Ya, inilah dia insting seorang penyerang yang begitu tajam. Bambang Pamungkas melihat celah yang sedikit terbuka tadi dengan tembakan first time hampir saja membobol gawang Edi Kurnia. Respons dari kirimkan bola menuju Osas Marvelusaha. Cukup terbuka cara bertahan Persija Jakarta. Osas Marvelusaha lagi-lagi terlalu mudah bagi para pemain PSMS Medan untuk mengancam gawang dari Andri Tani. Bung Seva, ya, kurang ketat presi yang dilakukan oleh pertahanan dari Persija Jakarta. Begitu bebas sekali Osas masuk ke dalam melepaskan tendangan yang cukup baik. Melihat pergerakan Nasya Ceh yang terbebas kali ini, menekan dari sisi sebelah kanan pertahanan Persija. Nasya Ceh umpan sangat baik. Osas Marvelusaha sayang sekali tidak bisa mengkonversi di sebuah gol pembuka bagi PSMS Medan dengan gawang yang sudah terbuka tadi. Bung Seba, ya, kita sebuah kerjasama yang sangat cantik sekali dari Osas Marvelusaha. Melihat pergerakan Nasya Ceh dari sisi kanan pertahanan Persija Jakarta dan sebuah umpan yang sangat baik dari Nasya Ceh di posisi yang cukup ideal bagi Osasa untuk melakukan tandukan dan gawang sudah kosong. Sayang sekali hanya beberapa sentimeter dari atas gawang Andri Tani hilang satu peluang. Akan beras nampaknya. Iya, nampaknya Fabian yang akan mengambil langsung tadi. Pemain sudah mencetak satu gol musim ini. Apakah dia berhasil menambah perbendaharaan golnya? Fabiano Rosa Beltran, luar biasa. Penyelamatan yang lagi-lagi sangat gemilang dari Edi Kurnia menyelamatkan gawang PSMS Medan. Belum berakhir serangan dari Persija Jakarta. Kembali kirimkan sebuah umpan, Bambang Pamungkas, sayang sekali. Side netting saja tadi dari seorang Bambang Pamungkas. Upaya terakhir dari penyerang asal Persija Jakarta ini. Ya, sebuah drama yang menarik saja di lapangan. Sebuah tenangan bebas dari Fabiano dibentakan oleh Edi Kurnia dengan baik. Dan belum berhasil, belum selesai serangan dari Persija. Dilanjutkan dengan sebuah crossing. Masih selamat kali ini
gawang dari PSMS Medan, pengamatan yang baik dari Edi Kurnia. Ramadan, Ari Priyatna, oh sayang sekali terbaca tadi maksud dari Ari Priyatna oleh Precious. Kembali tekanan dari PSMS dan sayang sekali. Ya sayang sekali sebuah alur bola yang sangat baik sebelum akhirnya terpotong tadi. Salah pengamatan. Kita lihat dari Ramadan Saputra. Ismet melebar kepada Octavianus. Kembali kepada hasil kipu kali ini. Luar biasa pergerakan dari Octavianus, melihat pergerakan rekannya dan langsung saja sebuah umpan diberikan tadi oleh Octavianus kepada Ramdhani Lestaluhu. Ya, yang masih belum bisa diteruskan menuju gawang dari Edi Kurnia tadi. Ya, saya sekali-kali terlambat sepersekian detik kita lihat Ramdhani Lestaluhu yang muncul dari lini kedua. Memanfaatkan umpan dari Octavianus, sebuah pergerakan yang sangat baik. Dari berawal dari Hasim Kipu, dengan kecepatannya Octavianus mampu membelah pertahanan menyisir dari sisi kanan PSIS Medan. Ya, ayam sekali. 0-0 di babak pertama tadi. Peluang demi peluang masih terbuang begitu saja. Yang terbaik mungkin jatuh pada kaki Ramdhani Lestaluhu tepat di depan gawang dari Edi Kurnia tadi. Ramdhani kali ini coba langsung memberikan efek serangan kepada tim PSMS Medan. Sebuah cutback yang sangat prima. Bambang Pamungkas! Pamungkas mengunggul bagi Persija Jakarta. Jeger! 1-0! Ya, sebuah serangan yang sangat penting kita lihat. Peran yang begitu baik sekali dari Ramdhani Lestaluhu dari sisi tengah mengalirkan bola ke sini. Sayap kiri dan sebuah umpan yang baik dari Octavianus mampu dibantah lebih baik oleh Bambang Pamungkas. Sebuah tendangan yang sangat dingin khas seorang Bambang Pamungkas karena sudah mengoleksi 13 gol musim ini. Kita lihat melepaskan begitu saja dan ini dia aksi dari Hasim Kipu dengan sebuah cutback yang sangat terukur. Finishing dari sang predator, masterclass dari sang master Bambang Pamungkas membuka keunggulan bagi Persija Jakarta. Luar biasa run yang begitu cermat melepaskan diri dari kawalan nampaknya seorang Dani Rumba tadi. Ya betul sekali, Dani Rumba tidak melihat pergerakan Bambang Pamungkas. Shooting yang sangat berkelas dari Bambang Pamungkas di awal babak kedua ini. Ya, gol yang sangat cepat. Sangat tidak diduga oleh lini pertahanan PSMS. Ramadan Sahuna dihalau lajunya oleh hasil Kipu tadi. Asya Ceh, luar biasa. Sebuah upaya dari luar kotak penalti dari pemain internasional Slovenia ini yang hampir saja melejutkan gawang Andri Tani tadi. Ya, sebuah shooting yang sangat baik. Kita lihat di pojok kiri dari Andri Tani. Penuh kekuatan namun sayang hanya sedikit saja lebar dari gawang Andri Tani. Sepeda menjadi pagar hidup. Isbeth Sofia! Hampir saja. Tipis berada di samping gawang dari Edi Kurnia nampaknya terjadi sentuhan oleh penjaga gawang PSMS ini. Sebuah bola plesnya yang sangat baik sekali dari Ismet Sofyan. Lihat apakah menyentuh tangan dari Edi atau tidak. Iya, nampaknya tidak menyentuh. Tidak menyentuh nampaknya. Keputusan yang tepat dari linesman untuk tidak memberikan. Baik sekali pergerakan dari Ramdhani Lestaluhu mencoba melepaskan bawang Pamungkas tadi. Dapat dihalau oleh Lady Utomo dan luar biasa totalitas dari para pemain Persija untuk mengorakan bola tadi. Terlepas kali ini Bambang Pamungkas, sebuah crossing setan begitu baik dan terbuka di depan gawang. Sayang sekali tidak bisa dikonversi menjadi sebuah gol. Lagi-lagi penyelamatan yang luar biasa dari Edi Kurnia tadi. Ruang yang jelas terbuka di depan gawang PSMS Medan dan nampaknya masih tergeletak Lady Utomo setelah tadi melakukan tackling terhadap Bambang Pamungkas. Ini adalah sebuah kejadian yang sangat berbahaya bagi pertahanan PSMS Medan. Begitu terbuka pertahanan. Sebuah cross yang baik sekali dari Bambang Pamungkas. Lagi yang umpan dari Ismet Sofyan. Sayang sekali sebuah upaya dilakukan oleh Leo nampaknya. Leo Saputra. Ya. Masih dapat diantisipasi dengan baik. Namun kita lihat akhir. Apakah PSMS Medan mampu memperkecil atau menyamakan kedudukan. Ya, bagi Bambang Pamungkas, tembakan langsung dalam kotak penalti lagi-lagi. Masih dapat diblok oleh penampilan sangat cemerlang dari Edi Kurnia. Untuk kesekian kali menjadi tembok yang sangat kokoh. Umpan Zainal Anwar. Salah satu peluang terakhir bagi PSMS Medan untuk memberikan serangan ofensif terhadap lini pertahanan Persija. Lagi sebuah passing yang ideal diberikan oleh Bambang Pamungkas. Cukup berbahaya dan berlepas kali ini Jo Kwangsik. Akselerasi yang sangat mematikan dari Jo Kwangsik. Masih dapat dihalau luar biasa lagi-lagi totalitas permainan dari seorang Edi Kurnia. Ya, sebuah transisi kita lihat dengan Jo Kwangsik. Mencoba melewati ledo, tapi berhasil. Namun sayang lagi-lagi Edi Kurnia datang di saat yang tepat. Ya. Dan harus.